Oke, hai, selamat datang ke channel Cikgu Lawrence. Jadi hari ini kita akan buka ini kotak. Tadi saya baru terima daripada Ninja Band. Jadi saya nak tengok apa barang yang dalam ini. Sebaru saja terima pagi ini. Jadi kita akan tengok apa barang yang ada dalam sana. Oke, sekarang kita buka dulu. Ini belum ada buka, semua masih dalam bungkusan. Belum ada dibuka. Oke, jadi hari ini kita akan buka. Ini saya pesan minggu lepas. Jadi baru hari ini just orang Ninja Band itu datang antar tadi. Jadi kita tengok apa barang di dalam ini. Oke. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, masih dalam bungkusan dah. Oke. Ini bungkusan lagi satu lagi. Oke, sekarang kita buka bungkusan yang kedua. Oke. Nah, ini bungkusannya. Oke. Nah. Wah, ada lagi bungkusan lagi. Oke. Dan kita juga buka lagi. Buka lagi. Buka lagi. Rupanya ada dalam ini juga ada lagi, okey. Jadi ini, oh, rupanya bag. Bag ini, okey. Jadi ini adalah bag yang diantar oleh Supi yang kita pesan itu hari. Okey. Dia kata ada tempat, satu tempat untuk oh, dia ada kunci di sini. Okey. Dan kita buka dulu apa yang dalam sini. Okey, dia ada banyak. Kocek. Okey. Ini kocek satu. Okey. Dan ini lagi. Ini lagi bag lagi. Ini rupa yang besar. Okey. Oh, dia ada tali. Ini yang boleh digunakan untuk kita mengecas telefon. Cas telefon. Oke. Dan dia ada. Oke, itu dalam sana. Ini ada tali tadi. Ini ada apa namanya? Ini ada kocek juga di sini. Sini pun ada juga. Ini sini ada zip juga. Oke, zip. Kita boleh simpan barang dalam ini juga, dalam zip ini. Oke, dia ada banyak kocek sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima kocek. Oke, ini yang kita boleh sambung kepada kita punya apa namanya, masuk sini. Oke, ini kita boleh sambung pada kita punya handphone. Boleh sambung kepada handphone. Okey. Dan ini kita boleh gunakan sambung ke sini. Nah, handphone macam ni. Okey, kita boleh sambung ke sini. Okey. Kita boleh charge handphone kita. Dia ada power bank kat sini. Dalam sini, okey. Dalam sini. Ini dia kata ini sambung pada mana? Ya. Okey. Dan ini dia ada kunci sini. Kalau sudah dikunci dia tidak boleh buka. Dia ada kunci ada pakai nombor di sini. Nombor. Kalau kosong-kosong itu ini tidak belum lagi di password dia belum lagi dibuat. Itu pada kosong-kosong-kosong. Kalau sudah kita tukar ini tidak membuka lagi. Ini sudah kunci sudah. Pasal kita semua nombor itu kosong-kosong. Ikut nombor itu tadi baru dia boleh buka. Okey. Kalau dia sama nombor itu ikut dia punya apa nama ni. Password dia di sana, baru dia nombor dia sana. Okey. Sekarang kita sudah semua ni kosong-kosong-kosong, tiga kosong. Jadi sekarang kita boleh buka.
Nah, ini boleh buka. Kalau tidak, dia tidak akan buka. Dia boleh kuncikan sendiri. Jadi ini keselamatan dia, security dia. Eh, kita tidak boleh apa namanya boleh kunci barang kita di sini. Okey. Dan kalau kita tutup dia, ini tadi kita masuk ke dalam tali tadi yang kita sambung pada apa namanya charge tadi. Okey, kita masuk ke dalam sini. Okey. Dan okey, sudah ditutup. Kita tutup juga yang ini. Okey. Dan di sini pun dia, tangan ni pun ada juga. Ada kocek juga di sini. Hah? Tangan dia pun ada kocek juga. Okey. Dan di belakang ni pun ada kocek juga. Nah. Ini untuk kita simpan barang kita. Okey. Security tadi yang ini. Dia ada lock sini. Hah? Kalau kita buat nombor kita lah 1 2 3. Jadi kalau orang tidak tahu nombor itu, dia tidak boleh buka bag ini. Okey, jadi inilah bag yang kita beli hari ini. Okey, jadi harga sama dengan pos tadi 114. Ha, 114. Dari mana? Dari sini pun boleh. Okey. Nah, inilah cara kita bawa dia bag. Okey. Ini bag yang kita beli tadi daripada Shopee. Okey. Jadi ini dia kata smart bag, smart bag, smart apa namanya, dia smart. Dari banyak ini safety dia, security dia, dia ada kunci, dia boleh kita charge telefon kita juga di sini. Okey. Dan dia dalam sana pun tadi kita tengok ada tali untuk tadi. Jadi ini dia cara yang kita boleh gunakan. Okey. Jadi inilah bag yang kita beli dari Shopee tadi. Di sini ada simpan passion. Tapi dalam sana kita smart bag. Smart bag. Ini untuk kita berjalan, kita bawa barang kita dengan ini. Jadi sangat selesa. Kalau tidak mau macam ini, kita boleh angkat pegang macam ini pun boleh. Kerana dia ada tempat untuk kita pegang dia. Dia ada banyak apa namanya ini, kegunaan security dia. Okey, jadi itu saja yang kita ada hari ini. Okey, jadi guys, jangan lupa tekan like, subscribe dan share channel Cikgu Loren. Okey, sekian dulu untuk video kali ini dan kita akan jumpa video yang lain. Okey, terima kasih.